Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jurnal Ini Official. Nah, di video kali ini aku pengen bikin molen pisang coklat. Jadi di sini udah ada bahan-bahannya. Aku pakai 8 sendok terigu, terus 3 sendok gula pasir dan setengah sendok teh garam. Nah, ini untuk isiannya, di sini aku pakai 3 buah pisang yang udah dipotong kecil-kecil kayak gini. Jadi agak panjang kayak gini dan ada coklat coki-coki. Dan juga selain itu ada air. Nanti ini airnya itu dipakai secukupnya aja sampai si adonannya itu kalis gitu ya. Jadi ini dia hasilnya, pisang coklat yang tampilannya itu kayak gini. Nah, sekarang kita langsung aja cobain gimana rasanya. Nah, ini dalam itu kayak gini ya. Jadi emang ini tuh kulitnya ketebalan karena ini aku nggak pakai cetakan gitu. Tapi kalau untuk rasa menurut aku udah sesuai sama selera aku. Ini tuh tepungnya nggak terlalu manis, terus juga emang agak keras sih, karena ini balik lagi karena si tepungnya itu di kulit luarnya itu dia terlalu tebal. Tapi kalau untuk rasa lumayan. Nah, ini aja sih video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.